Ini adalah tanaman tomat yang subur yang saya tanam di kebun dan saya berikan perawatan supaya pohonnya sehat dan berbuah besar-besar ya. Oke, kita akan bandingkan dengan yang sebelahnya. Ini belum saya rawat. Ukuran daunnya sangat berbeda. Ini lebih kecil daripada ini. Seperti apa perawatan yang saya lakukan, ini adalah perawatan secara organik ya. Jadi saya akan berbagi tips supaya pohon tomat kita berbuah atau tumbuh dengan sehat dan subur serta berbuah lebih besar. Yang saya lakukan untuk merawat tanaman tomat saya supaya dia tumbuh subur dan berbuah lebih besar itu pertama-tama saya tanam menggunakan tanah subur ya, tanah subur dan pupuk kandang. Itu pertama, karena ini saya tanam secara organik, kemudian saya siram juga dengan pupuk organik yang saya buat. Kemudian treatment berikutnya, saya akan potong, di sini bisa dilihat, saya akan potong daun, jangan sampai daunnya sampai atau menyentuh tanah. Jadi saya akan potong daun yang sudah menyentuh ke tanah. Oke, kemudian selanjutnya di setiap ketiak batang daunnya itu akan tumbuh tanam cabang. Dia akan tumbuh cabang di sini. Nah, cabang itu yang akan kita potong. Ini saya sudah potong, ini saya sudah potong. Ini juga saya sudah potong. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Saya kelihatan kecil nih. Ini saya seperti ini. Ini karena saya sudah potong, dia tumbuh lagi. Nah, di sini ada yang besar. Nah, jadi ini tumbuh di ketiak daun ya. Jadi ini walaupun dia sudah berbunga, ini akan saya potong. Saya potong. Ini yang akan mengganggu
pertumbuhan oke, saya pakai tanaman saja. Ini yang akan mengganggu pertumbuhan tomat kita. Ini kita buang karena semua energi dan nutrisi akan dibagi dengan cabang ini. Ini kita buang. Nah, di sini juga bisa dilihat. Ini dia tumbuh juga di sini. Kita potong saja seperti ini. Oke. Nah, setiap ketiak daun ya yang tumbuh harus dipotong. Seperti itu, ini sudah. Nah, yang di sini yang belum pernah saya treatment. Oke, dari bawah saya akan potong. Ini saya potong. Juga saya potong. Ini juga saya potong. Seperti itu. Juga saya potong. Oke. Nah, yang lainnya saya akan ambil ini. Ini saya potong. Ini juga saya potong. Ini tumbuhnya di sini ya. Di ketiak daun. Posisinya seperti ini. Ini yang harus dipotong. Kemudian di sini juga ada nih. Ya, saya akan potong. Nah, ini seperti ini saya potong. Ini enggak, ini di atasnya. Jadi supaya semua nutrisi hanya untuk pertumbuhan tanaman dan buah. Oke, seperti ini. Yang ini juga saya akan treatment. Saya potong. Jadi seperti itu treatment yang biasanya saya lakukan untuk tomat saya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.